sebagai si muka terbelum. Sebab dia kena antara mulut dan hidung. Dalam riwayat dia kata hampir pula muka. Kuat dia kena Abraham. Jadi anak murid dia, bukan anak murid, hamba Abraham. Hampir dia tengok tuan dia kena. Itu dia masuk dalam orang itu, dia bunuh hari ini. Jadi selepas kejadian itu, orang pun ambil Abraham, dibubat. Bubat-bubat sial, tak ada mati Abraham. Maka Abraham pun dilantik menjadi raja diam. Itu cerita. Dilantik menjadi raja diam. Itu orang cerita dia. Apabila dilantik raja diam yang sudah. Maka raja dia asal, Najasyi ni, di Habsyah, tahu cerita dia bunuh sama diri. Bunuh Arya ni, maka dia pun atas juga. Abraham. Dia kata, Abraham aku bersumpah akan mengijok-ngijok dia. Aku pijok tanah yang merah ni sama aja. Dan aku akan pijok kepala Abraham. Dari surat tu Najasyi atas surat kau Abraham. Najasyi marah, kau bunuh sama diri. Maka Abraham pun atas surat kau Najasyi balik. Dengan cara yang lembut-lembut, dengan cara dengan diplomatik lah. Dia mengalah, dia kata, sumpah, engkau bersumpah untuk hijab, jilid mengijab kepala-kepala kami ni, maka jilid lah. Yang aku berikan kepadamu, tanuk, dewi tanuk dalam botok, dia rambut punya, Abraham tu tak rambut. Bui kau raja tu. Mana raja tu nak jilid, tanuk nyampe dia pergi, tanuk dalam botok tu ada tanuk yang ni. Dia rambut dia, manusia dia raja tu nak jilid tu, jilid lah. Dia reto dia raja nak jasih. Dia mengalah. Gitu maksudnya. Jadi raja nak jadi apabila Abraham buat gitu. Maka dia rasa, aku cara dia ni. Maka dia pun menerima Abraham menjadi raja yang tak jadi sendiri. Sebab cara Abraham tu, orang panggil diplomatik, lembut-lembut lah. Tak silawa, tak silawa. Jadi raja Habsyah rasa kena, maka dia pun restui Abraham ni menjadi raja yang itu ceritanya Abraham menjadi raja dia. Dan macam mana buruk dia nak siapa? Sebab apa? Dalam surat tu juga dia hantar pun Najasyi tu. Dia tulis kata disebabkan raja Najasyi ni restui dia jadi raja. Dia berjanji akan membina satu gereja yang paling besar yang tak pernah orang buat. Abraham janji kepada raja Najasyi. Maka dia telah bina satu gereja yang cukup besar dalam gereja itu dengan perhiasan, dengan ukir dia, comelah gereja itu dan dipanggil gereja itu Polis. Polis ini bermaksud kalau pasal arak ini dia lembuk. Lembuk ini tinggi gereja sama seterik tekok dia. Dia kata tinggi gereja itu. Itu arak dia kata, itu lembuk itu sama seterik tekok masuk Polis. Kalau tinggi gereja itu waktu besar tinggi. Maka nak jadikan cerita, dia perintah ke tanah jajahnya dia tu suruh mari beribadah di gereja. Apabila dia suruh penduduk Yamai semua mari beribadah di gereja ni, maka di Yamai tu terkenal, ni ada apa kita mula-mula, kaum Jurhum. Asal kau Jurhum, kaum Arak ni daripada mana? Daripada Yamai kan? Jadi adalah kaum daripada keturunan Arak, Quraisy dan keturunan Arak Qahtan ni, dia tak setuju. Dia kata, tanah suci mereka adalah Yungkong. Macam mana Abraham boleh ajak orang yang mari jauh ni? Gereja ni. Jadi pokok dia pun timbul tak kuat. Siasat Arab yang berada di Yamin tak timbul tak kuat. Jadi pokok dia nak buat rancang. Jadi keluarlah seorang Arab tu. Dia telah pergi ke gereja tu. Banyak riwayat ada kata mengatakan dia comel dengan Najib. Ada riwayat lagi, dia kata dia bakar gereja. Dia bakar gereja Abraham ni siapa acu. Kebetulan hari itu hari panas. Dari hadis kata riwayat mengatakan hari yang panas siapa acu ibu gereja. Jadi Abraham tahu bahawa seorang buah ni orang anak. Maka dia pun keluar semua tentera dia ada di Yaman ni. Nak segera hakku. Kebetulan Abraham ni tak puas hati tu. Pokok ni. Coba orang yang buat ibadah Mekah. Orang yang buat ibadah, buat haji Mekah ni Abraham tak puas hati tu. Kebetulan pula orang Arab pula pergi bakar gereja dia yang dia buat. Maka kau marah dah Abraham ni. Jadi Abraham pun keruh semua tentera tu. Nak pergi segera
Maka nak pergi hancur ke kampung. Cucu-cucu. Dan Raja Najasyi ini yang dikenali sebagai Nagus telah hadiah ke kepada Abrahim seekor gajah. Gajah tu yang amat besar dia ketua gajah. Dan ketua gajah tu dia ada nama. Nama dia Mahmud. Mana kalau ada orang yang nama Mahmud dari dia masuk gajah. Tapi sebab dia buat gajah tu nama dia Mahmud. Tahu nama agama. Jadi rakyat tu kata nama dia Mahmud. Gajah tu nama Mahmud yang dihadiahkan oleh Raja Najasyi. Bukan seekor gajah ni, ada riwayat mengatakan 12 ekor. Ada mengatakan 9 ekor, ada katanya banyak riwayat. Jadi bukan seekor, jadi cumanya Mahmud ni adalah ketua gajah. Hak dinaiki oleh Abraham. Jadi Abraham pun popo tertulur-tertulur dia ada riwayat mengatakan lebih pada 20,000. Ada kata kurang sikit pada 20,000. Maka ramalah. Jadi Abraham ni dia bermaksud bawa tentera yang ramah tu nak bagi orang tak sisak ni. Sebab daripada Yaman nak pergi Mekah ni jauh. Jadi mesti ada orang nak lawan dia. Jadi dia nak tunjuk bahawa awasa dia, kekuatan dia tentera dia ni besar. Tak sisak bagi orang sisak ni. Jadi dia bawa lah gatuh-gatuh yang 12 ekor bersama dengan kuda-kuda kuda bersama dengan kelengkapan kuda berniat untuk menghancurkan Kaabah biar siapa Kaabah tu tak ada utah. Gitu niat Abraham. Jadi apabila begitu maka oleh Arab-Arab ni geger. Oleh Arab ni, oleh Quraisy, oleh bangsa-bangsa Arab ni geger. Dan setengah daripada mereka pun berpakat untuk lawan Abraham. Dia ada peperangan, dua peperangan sebelum Abraham siapa? Mekah. Satu peperangannya adalah diketuai oleh Abu Nangkabra Mufail bin Kabul. Kampung dia dari Yaman lah. Daripada Yaman. Cuma dia duduk di perkampungnya. Jadi Yaman dia besar. Dari perjalanannya muka Abraham ni dia baru jadi raja. Jadi dia tak tahu lagi siapa belu untuk pergi kampung. Jadi orang Arab ni diketuai oleh utamanya diketuai oleh jauh ke Yaman lah. Kalau ikut dia sepadu ya sebenarnya. Cuma Arab kalau Yaman ni dia duduk bawah Saudi. Kalau kita pergi madaknya soleh tu dekat Nabi soleh tu baru lepas tu baru madak soleh ni bawa tu hidup tu. Kata hati hidup lah. Jauh. Jauh. Nama dia Nufail bin Habib Ibn Habib. Dia mulai oleh Arab yang pertama menunjukkan untuk lawan Abraham. Jadi dia ajak kaum-kaum Arab ni untuk lawan Abraham. Kerana dia tahu apabila Abraham masuk Mekah ni, ni secara bangsa Arab ni kelihatan. Mungkin Abraham ni bawa tentera yang lama. Jadi pakat bangsa-bangsa Arab ni nak lawan Abraham. Maka siapa yang Abraham satu tempat, maka dia sekian Abraham. Dia lawan dengan Abraham, lawan punya lawan, kaluh Nufail. Apabila kaluh ni, maka Abraham mula-mula ni dia nak bunuh. Berlawan dia ni. Tapi dia tak jadi. Sebabnya dia tak ada penunjuk Arab untuk bawa orang, bawa dia pergi ke Mekah. Jadi dia ingat Nufail, dia kata menjadi penunjuk aku untuk bawa pergi ke Mekah. Jadi Nufail pun dibawa bersama dengan tentera-tentera Abraham untuk tumpuk. Dalam perjalanan berjalan sampai di tempat di nama Qasam. Qasam ni keluar pula seorang lawan pula Abraham. Namanya jadi nama Nufail, ini nama yang keluar ya. Mana? Tumpuk ni. Itu nama Nufail Ibn Habib Al-Qasam. Yang keduanya ada kuasa oleh orang yang lain. Siapa di tempat itu? Dia lawai untuk Abraham. Dan riwayat mengatakan dia lawai Abraham dua bulan. Tempat itu barulah Abraham dapat hancurkan dan dapat mengalahkan tentera. Selama dua bulan Abraham lawai kami. Kamu lihat tu pun, kamu tu lihat.
Oh, nama dua bulan itu Nufail Ibn Habib. Kalau itu nama lain. Selama dua bulan dia lawan, tapi akhirnya Abraham berhasil mengalahkan mereka. Oh, dan asalnya lepas itu Abraham ini nak bunuh tua dia ni, Nufail ni. Dia tak jadi bunuh, dia ingat dulu. Dia pun ingat, dan dibawa ke Mekah. Maka sampailah Abraham ni ke Taif. Taif ni dekat dah dengan Mekah. Tak lagi macam tak asyik lagi oleh waktu Umrah. Dia tak lah Taif ni dekat dah. Awak tinggi tu tak? Kan segi tu. Dekat asyik ada gila ni tak. Kalau dia masak uji satu gila dan tak lama pun jalan yang besar. Cuma dia naik bukit sini kalau ke ya? Sini kalau ke ya? Tak jauh lah. Jadi sampai di Taif ni, raja Taif pada masa tu dia cidik, kali dia lawan Abraham ni, dia tahu dah hancur. Maka dia sambut Abraham. Dia tak lawan, dia sambut Abraham. Dia sambut Abraham, maka penduduk-penduduk situ terselamat. Maka dia sambut. Tak. Maka apabila sampai di Taif tu, maka raja Taif ni buri seorang penunjuk jalan untuk bawa ke Mekah. Sebab pokok dia ni takut Abraham sendiri ni dia ada satu rumah ibadah besar pokok dia nama Lata. Tempat ibadah ni dia takut Abraham hancur ke Lata. Lepas tu dia sanggup bagi penunjuk jalan. Maka Abraham pun pergilah ke nak sampai Mekah tu dia berhenti satu tempat. Dan riwayat kata dia berhenti dekatnya pintu gerbang, takut pintu gerbang nak masuk. Kalau arah ni sampai dulu, sampai lain dulu, dia ada pintu gerbang. Jadi tempat Abraham berhenti dengan tentera dia tu, di pintu gerbang. Pintu gerbang tu dia nampak dah. Tetap ada dengan kamu. Jadi Abraham duduk situ selama 3 hari. Dan hari yang pertama dia arah ke hak kawasan sekiranya dia tu, ada gabung dia ambil berapa, ada binatang ternaka, ada unta, ada kambing, suruh apa nak. Suruh apa berapa ni ambil. Termasuklah dalam rampasan tersebut adanya 200 ekor unta miliknya Datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib. Dan banyak-banyak binatang yang dia dapat. Jadi dia arah kepada seorang tentera dia tu. Pergi ke Madinah, suruh cari ketua Madinah. Pergi ke Mekah, suruh cari raja Mekah. Jadi orang yang bertujuk raja Mekah pada masa itu adalah Abdul Muttalib. Jadi apabila sampai kepada Abdul Muttalib, raja Najasyi berpesan, dia kata, sesungguhnya kami ini tidak ingin menghancurkan orang. Masih bunuh orang tapi nak menghancurkan kamu. Sesiapa yang menghalang kami, kami akan bunuh. Lepas tu pesan raja Abraham. Nah, kau pada raja Mekah, kata Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun kata, sesungguhnya kami nak lawan Abraham ni kan tak mampu. Tetapi Kaabah ni adalah milik daripada keturunan kami, iaitu Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim ni adalah penjaga dia, dia kata. Dan penjaga Kaabah ni ada milik dia. Ada penjaga dia. Jadi kalau penjaga dia ni tak si jaga Kaabah, maka kamu tak boleh buat tau. Itu jawab. Jawabnya Abdul Muttalib. Maka, aku suruh Abraham tadi, bawa Abdul Muttalib ni, dijumpa raja, sebab dijumpa dengan Abraham, sebabnya Abdul Muttalib ni nak minta balik 200 ekor unta, apa? Dia rapat. Maka pergilah Abdul Muttalib ini jumpa dengan Raja Abraham. Masuk dalam kemah dia. Abraham dia kejut tengok Abdul Muttalib ini. Sebab dari riwayat mengatakan Abdul Muttalib ini seorang yang smart. Handsome dan nampak tokoh bahawasanya dia ni raja. Jadi Abraham duduk atas kursi raja dia tu. Tu main bawah. Main duduk atas permainan ini bersama dengan Abdul Muttalib. Sampai tengok Abdul Muttalib, oh hebat orang ini. Jadi dia tunggu siapa bawa main kecek dengan Abdul Muttalib. Jadi Abraham suruh terjemuhlah kepada Abdul Muttalib. Sebab Abraham ini bukan orang Arab.
Jadi juga nak tujuh. Dia kata, apa tujuan kamu mari jumpulnya Abraham. Abdul Muttalib kata, engkau telah merampas 200 ekor unta, telah merampas binatang ternak dan di dalamnya 200 ekor unta milik aku. Jadi aku mari nak minta balik empunya 200 ekor unta tadi. Dan aku adalah ketuanya, miliknya. Berani Abraham. Berani Abdul Muttalib. Jadi Abraham ini mula-mula dia kasar kabur. Jadi wayang ini mengatakan jawapan. Dia kata sesungguhnya pada mulanya Abraham kata, aku melihatmu, melihat Abdul Talib, aku merasa kagum dengan penampilan dan kebiawamu. Tetapi setelah engkau berbicara kepada aku, bicara kepada aku, kesanku menjadi sebaliknya. Adakah engkau berbicara kepada aku hanya mengenai 200 ekor unta yang telah aku rampas dari ini, sedangkan engkau melewatkan baiknya, iaitu rumah Ka'bah yang merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu. Aku datang untuk merobohkannya, lalu mengapa engkau tidak bicara kepada aku mengenai ini? Asalnya Abraham kagum tengok Abdul Muttalib ni, engkau dia nampak berbilau seorang yang semak daripada Hassan suka nak seorang raja. Tapi apabila Abdul Muttalib ni mari kecil dia pasal buta buat dia hidup pasal Ka'bah nak kena hacu ni pasal buta luar tu. Dia kata, tadi aku rasa mu hebat, jadi tak hebat lah mu. Haa, dia rasa muda. Maka, Abdul Muttalib pun berkata, sesungguhnya aku adalah pemilik unta itu. Dan sesungguhnya Ka'bah itu mempunyai pemiliknya sendiri yang akan membela dia. Itu jawab Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni bui dah. Orang panggil Hing, panggil gelung. Kau belum tahu kalau kau Abraham kalau nak hancur ke kau jangan. Tapi Abraham itu jawab, ia tidak akan dapat mencegahku dari merobohkan. Dan Abu Talib pun berkata, kalau begitu terserlah pada anda. Kau pun buat. Abu Talib wayak dah buat nak ngelak Ka'bah ni. Maka Ka'bah ni ada pemiliknya. Tak. Tapi Abraham ni engkau dia mari jauh-jauh lah. Ngetak selai ramah. Maka dia nak hancurkan juga Ka'bah. Maka setelah 3 hari ini, maka Abu Muttalib pun gilah kepada kaum dia, suruh kaum dia ni, kaum-kaum Quraisy, kaum Arab dalam Mekah ni suruh lari kata. Jadi popok dia lari menaik ke atas bukit. Nah, popok dia lari semua tinggal ke rumah-rumah dia, dia duduk di atas bukit. Nah, untuk lihat kejadian apa yang Abraham nak buat. Maka masa hari ketiga tu, maka Abraham gerobkan tentera-tentera dia. Tentera-tentera bergajah. Dia pun menaiki gajah, ketua gajah yang bernama Mahmud. Apabila dia bawa nak dekat ni Ka'bah dari wayak kata, lepas pintu gerbang sikit. Dan nampak dah Ka'bah. Maka hok pembawa jalan tadi, Nufail tadi yang merayak, jadi penunjuk jalan. Dia bisik ke tiga gajah. Dia kata, wahai gajah, mu ni daripada jauh. Tak. Bukan daripada asal tempatmu. Tempatmu nak tuju tu ada pemilik dia. Dan tempat tu tempat tanah suci. Yang baik kamu berpatah balik. Nufail pun lagi. Dia ke atas bukit. Apabila selesai dia pergi sikap tengok gajah tu. Gajah tu pun tak. Mahmud tu dulu. Jadi popok Mahmud ni apabila tentera-tentera ni. Gajah ketua gajah dulu. Gajah-gajah lain pun duduk juga. Haa, dia ikut ketua. Tak sikit. Tak sikit. Tak sikit pun. Ikut ketua. Biasa nak tengok orang sebelah di sebelah hutan. Biasa tengok. Sebelah hutan ni, kalau biasa tengok tempat orang sebelah hutan, dia ada hutan. Ketua hutan. Kalau hutan, kamu tengok masa sebelah tu, paling besar sekali hutan. Tak ada hutan tu. Sabar dia. Eh, kalau apa jalan ni, rasa kalau akak angin ni, jalan sampai akak angin, tak apa lagi. Besar semua hutan tu. Kalau pokok dia nak sebelah hutan tu, dia ingat hutan tu. Ketua hutan dia mana. Dia ingat tempat masuk tempat sebelah. Jadi hutan orang lain tu, ikut belakang. Waktu hutan dia sebelah, tak henti ni. Hutan ni dia boleh. Bukan lembu lah. Lembu ikat di kawal lah. Ada dia tu. Untuk dia tanya yang dia tu, apa kisah tu? Tu boleh. Ah, jadi macam itu. Dia tak puas ikut orang bulan.
Juga macam tu, ubah lagu. Jadi, suka ikut gajah. Mahmud ni adalah ketua gajah. Apabila ketua gajah ni tak si mana, maka untuk gajah-gajah ni tak si mana. Ketua ni duduk, maka gajah ni pun. Apabila gajah ni pun, dia ada lah hak jumpa gajah ni. Tak bawa gajah ni panggil. Katok gajah ni, katok atas palu ke singgu. Katok sumbat kayu dan singgu, riwayat ni kata sumbat dan singgu. Kayu. Sumbat dan singgu gajah, tak singgu juga gajah. Jadi tak, tak ada selawat gabar ni. Jadi pokok ni pun kena pusing gajah. Dan pusinglah gajah tu ke arah yang ni. Palu dia ni nak dimakuh lah, dia pusing kau yang ni. Gajah tu bangun ni. Dari riwayat ni kata, siap berlari lagi gajah. Lepas tu, dia kata, ngadak kau ke apa? Berhenti. Aku bilang ngadak kau jalan, duduk dah tu kan. Lepas tu dia pusing pulak, ngadak kau syah. Duduk juga gajah ni. Pusing ngadak kau ke apa? Duduk pulak gajah. Ada riwayat ada. Dia duduk pulak. Dia duduk pulak juga. Pokok ni pulak katok-katok gajah. Maka ada setengah daripada gajah juga. Dia juga pulak katok. Dan gajah-gajah ni, dia ada rata. Kata ni diikat di belala ni tu. Dia agak di belala dan di cukup gajah tu untuk sakuk kamu. Dia rata tu, rata sakuk kamu ni untuk daripada tekuk gajah tu sakuk di kamu. Yang di gajah-gajah ni nak herit kat kamu tu nak pergi putus kan. Lepas tu aku bina ada gajah leluk tu lah. Maka dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabihi alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababi tarmihim bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin mahmud. Artinya, adakah kamu tidak perhatikan bahawa Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia dan mengirimkan kepada mereka burung yang buduyung-duyung yang melepari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Masuk ayatnya alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabihi. Alam tarakai, adakah kamu tidak lihat? Nah, ini Allah Subhanahu taala firman turunkan wahyu kepada nabi kita supaya nabi kita tu bayat kepada orang Tuhan. Sebab kejadian ni sebelum nabi beranak lagi. Nabi beranak tahu tahun gajah. Jadi selepas peristiwa Abraham nak hancur ke Ka'bah ni, selepas 5 bulan baru Nabi kita gajah. Jadi cerita ni Allah koyak wali suruh Nabi kita cerita ke balik kepada orang Quraisy. Alam terakhir, adakah orang Quraisy melupa bahawasanya Allah selamatkan dia kamu daripada tentera gajah, tentera Abraham. Itu maksud dia alam terakhir, adakah kamu tidak lihat? Maksudnya orang Quraisy ni, adakah kamu lupa? Tak, Nabi kita wayak balik kepada sesek Quraisy. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Macam mana tentera gajah ni bawa gajah, bawa tentera tu cara untuk menghancur ke Ka'bah. Tak. Fa arsala 'alaihim tayran abab. Apabila ada gajah buruk tadi, maka marilah burung ababi. Burung ababil ni ada banyak riwayat. Ada setengah riwayat mengatakan burung ababil ni besar dia tu kecil lagi pada burung pati. Nah. Dan ada riwayat mengatakan burung ababil ni serupa burung pandik. Burung pandik ni mana sangat dia orang kita buat. Ubat je lah. Burung lagi. Serupa dengan burung lagi. Ada setengah riwayat. Ada setengah riwayat lagi mengatakan burung ababil ni rupa dia serupa dengan kepala singa, serupa dengan kepala serigala. Ada juga kakinya serupa anjing, kakinya burung ababil. Banyak riwayat sebut pasal burung ababil. Jadi mudah kita kata hak mana aku asli ada mengatakan bahawasanya burung ababil ni serupa dengan burung anak, burung lagi. Dan antara awak ada sebut kala, ada kata kala dia warna hijau, ada sebut kala warna merah, ada sebut warna hitam kaki yang dia yang warna merah pula.
Dan hak ketiknya, bunga ababil ni, dia bawa batu min siji. Ayat tu yang dia sebut. Faja'alna tarmihim bihijaratin min siji. Bunga ababil ni, dia bawa batu daripada siji. Siji-siji ni apa? Adalah batu daripada kakor. Siji ni. Batu ni pula ulama kilah pula. Siji ni apa dia? Jadi ulama kata siji ni kalau orang Arab kata bahasa dia adalah asal daripada tanah liat. Dia pula semua jadi batu. Cuma siji. Dan siji ni merupakan tanah ataupun batu daripada api di kakor. Yang burung walik ni, burung layak ni marinya daripada ada setengah riwayat pentafsir pula kata mari daripada laut. Ada setengah kata mari daripada patah. Ada setengah kata keluar daripada laut. Bunga abang ni. Banyak riwayat nak kata. Jadi bunga abang ni bawa batu tiga butir. Tiga butir batu daripada api neraka. Faksanya dia kekoh ni paruh dia. Duanya pergi di sebelah kaki kiri dan kaki kanan. Jadi tiga butir setiap ekor burung ababil. Jadi dalam riwayat yang kata dia tarmihim bihijaratin, dia lepak ke batu. Nah, apabila sesiapa yang kena batu tu, faja'alahu ka'asfin ma'kul. Ma'kul sini dia khilaf ulama. Ada setengah pendapat mengatakan ma'kul di sini adalah seperti ulat yang makan daun. Mana dia kena tu tidak acuh lah. Dia makan sikit-sikit. Dia bawa. Apabila kena tu dia tumbuh. Tapi dia bawa. Maknanya dia makan sikit-sikit. Ada setengah riwayat kata, apabila kena batu siji ni, maka daging dia tu akan pecah. Ada setengah riwayat mengatakan, ada semua riwayat yang mengatakan yang lebih kuat adalah seperti mana ulat memakai daun. Kita bayar ulat memakai daun. Dia makan, dia makan seketul daun, dia makan berkabis lain pula. Sejak suka ulat sawah makan nyak masuk dia pun belakang. Mana daging dia tu, dia borak. Kena tumbuh tu, dia borak. Hancur. Sebabnya, hikmahnya adalah Tuhan nak usah. Dan Abraham ni dari riwayat mengatakan dia selamat. Tapi dia kena batu, tapi dia selamat. Ada riwayat mengatakan dua riwayat. Satu riwayat dia dead lagi. Satu kapung, siapa satu kapung. Dia mati di kampung. Satu riwayat lagi, Abraham dibawa siapa ke Yaman. Di sana. Dia ibu negara Yaman. Siapa di situ dari riwayat mengatakan kulit dia ni suka telur. Telur nak meletak. Mana dia kembung. Dari siapa lah apabila api dia nak mati tu daging dia kena makan api sampai jatuh dia tu jubi keluar. Mana hancur api tu dia kena makan sikit-sikit. Jadi matinya Abraham. Dia yang hok mano semua setengah lalu ayat kata ada yang tersama. Dari ayat mengatakan hok bawa hok tuk bawa gajuh tu ada dua ayat kata dia selamat. Tapi habis lah anggota tubuh dia jadi pemerintah sedekah kuasa kampung. Ada yang sama. Tuhan nak tunjukkan bahawa sebenarnya akibatnya orang yang ini menghancurkan rumah orang. Tak itu kisahnya Abraham. Tentera bergaya. Masa itu dia agama Nasrani. Dia. Nasrani. Tapi agama Nasrani Abraham ni. Esok tu. Oh, tu putih anggota sejawat lagi masalah je. Trinity. Trinity itu tu penjawab dalam kisah Nabi Isa. Sebab masih kisah Nabi Isa tu ada dua orang mengaku Nabi Isa ni Trinity. Masa lama Nabi Isa. Jadi orang mengatakan Abraham pada masa itu dia beragama Nasrani tapi menyembah berhala. Bermaksud dia semua sana. Dia masuk kepada Trinity tadi. Abraham. Jadi Abraham pada masa itu agama ini suka dengan agama kaum-kaum Quraisy. Itu semua berhal. Sebab itu dia pun hancur. Kalau lain yang cerita Ashabul Uhud. Ashabul Uhud itu dia betul-betul berimel dengan Allah SWT.
Waktu sebab tu ambo nak kaki aja ni cerita bisa. Tapi bisa. Sebab pagar kita. Sebab macam mananya masyarakat kaum Kristian ni boleh mengaku bahawasanya Nabi Isa ni. Yang cerita ni insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan. Kita pasal Nabi Isa. Tapi kita bagi Fa'asli makbul seperti daun-daun yang dimakai oleh ular. Oh, yang dibubel-bubel. Ada ular yang makai tepi gitu, sikit-sikit. Ada yang makai tengah-tengah tak? Boleh. Yang bawa-bawa sikit kata-kata ulama, pendapat-pendapat ulama tentang ayat-ayat tadi. Taliban Ababi, pendapat ulama tentang rupanya burung Ababi. Ada setengah ulama mengatakan yang lebih kecil daripada burung pati. Kakinya berwarna merah. Kaki Ababi. Ambo nak cerita ni secara rintis di sini ya. Takutnya apabila ada orang lain ngajar burung Ababi sepuluh menang. Yang ni kata tidak memang ada penghasil ulama. Setiap burung. Jadi ambo nak sebut bagi. Ada ni pendapat ulama mengatakan burung Ababi lagi. Tadi yang pertama, lebih kecil daripada burung merpati. Kakinya berwarna merah. Yang kedua seperti burung walik, burung layan. Yang ketiga burung yang mempunyai belalai seperti gajah. Ada ulama kata bahawa burung Ababi ini suka burungnya seperti gajah. Mana ada belalai. Dan cakarnya seperti kaki anjing. Ayo buat ada. Yang keempatnya burung itu berwarna hijau. Keluar dari laut. Kepalanya seperti kepala serigala. Yang kelima, burung yang muncul dari laut. Paruh dan kedua cakarnya berwarna hitam. Yang kena, burung itu berwarna hijau dan paruhnya berwarna kuning. Rupa burung itu seperti burung Garuda. Kalau burung Garuda ni kan, kita tengok supaya di Indonesia kan. Dan rupa dia. Dia kecil cuma rupa dia seperti burung Garuda. Garuda kan? Kita jangan sebut Indonesia. Kalau tu bukan Garuda lah. Kan ada kepala burung dia. Kalau kan dia lebih kurang. Kalau tak kena suka burung boleh. Tak? Suka boleh. Kalau kita Garuda, kita tak dulu. Kita tak tahu ni. Jelanda Garuda. Tak? Kita tak dulu kita putih. Kali kita yang putih. Kali kita bayar kepada burung abang. Lepas tu, pendapat ulama pula pasang. Berhijau rata bersiji. Apa maksud siji? Satunya batu daripada neraka siji, daripada neraka siji. Batu itu dari tanah liat yang telah berubah menjadi batu. Asalnya tanah liat, tapi jadi batu. Telah batu. Ababi, siji ni. Yang besar dia pula, kilah ulama. Ada setengah ulama, kata besarnya ada seperti besarnya seperti biji kacang dan. Mana supo kecil sangat kan? Supo kacang kuda. Kacang dan ni supo kacang kuda. Kacang kuda ni tak berhubung. Kacang putih kan? Kita main kacang kuda. Kacang kuda. Besar tu. Batu si jenis besarnya besar kacang kuda. Kau ni gembuk je lah. Macam awak sama ada yang tengok online. Kecil kan? Batu si jenis kecil kan? Tak besar mana. Tapi kalau genung, acul. Kita hop tuju ke musuh lalu, kau dia tuju lama begitu. Lama dia dah pagi tu. Engkau banyak. Sebab ada gila orang kata abang aku masih berduyung-duyung. Burung tu banyak. Jadi, binatang-binatang dia bawa ke genung. Semua genung. Genung tu pun, gajah tu pun. Gajah tu pun. Genung memang semua. Tepuk sampah bawah, sampah tanah. Mahmud tadi mati dah. Mahmud tu wallahu a'lam ada riwayat macam tapi rasa mati ya. Mati ya tu rasa. Mau tu juga aja hari rasa mati. Mahmud. Dua kaca. Kita ada. Ada riwayat kata ke Mahmud mati juga tapi rasa mati gitu. Ada sakit kalau gitu. Mahmud Dah riwayat. Ini saya ambil daripada Ibnu Katsir ni. Riwayat Ibnu Katsir. Kalau yang saya bawa ni semua riwayat Ibnu Katsir. Riwayat Ibnu Katsir ni kagak sih lah. Riwayat Ibnu Katsir banyak riwayat. Yang dari budak.
Patu seterusnya fajalhum ka asfi makruh. Padahal ulama kita maksud ka asfi makruh ni. Satunya terkena batu akan tumbuh sampai bawah. Kalau kena batu tumbuh kan. Batu kecil kan. Besar kaca kuda kan. Kaca kan. Tapi apa-apa. Tak nampak. Oh, mari tak nampak. Bila terkena batu itu, tubuh mereka akan jatuh isinya satu di sana. Kena tangannya jatuh. Ulah. Dan yang tiga yang masuk aspek makruh ini seperti daun-daun yang dimakan oleh guna. Itu antara terjemah-terjemah orang. Apa-apa ini semua daripada kitab ilmu kasih. Ilmu kasih ini juga panggil pandangnya ulama. Mereka kata gini, sahabat kata gini, sahabat kata gini. Jadi banyak ulama. Tapi ingat, kalau nak tengok ilmu kasih itu, ingat juga. Dapat ilmu kasih itu, mari belakang riwayat. Kadang-kadang dia main riwayat Al-Ta'ih pun dia main. Dia akan tulis itu. Masih ni hati itu kuat. Tapi kalau orang tak pasir, orang main pun cerita. Tapi kena berkati lagi. Dan cerita Abraha. Dan Abraha termasuk dari mereka yang tumbuhnya yang gugur dimakan. Seperti makan mana daun-daun kayu yang dimakan oleh api. Waktu tumbuh Abraha dia makan. Cukup dalam kayu dimakan api. Tak makan tubuh Abraha lagi tu nak kena makan sikit. Sebab tu dia itu. Dan di selamatkan dia dibawa sampai ke Yaman. Di sana. Mana jauh perjalanan ni orang. Mana sikit nak kena makan sikit-sikit. Bawa-bawa itu. Barulah dia mati di Yaman. Oh ni hak yang kapur yang hak riwayat yang pertama mengatakan. Melainkan diri akhirnya mati di tanah orang Khasam. Yang keduanya, Abraham pun terkena batu daripada segi itu, maka tubuhnya dimakan sedikit demi sedikit. Hingga sampainya mereka bersamanya di sana. Di sana. Tanah itu diamkan. Sedangkan Abraham seperti anak burung yang baru bernetas. Oh, itu jadi pihak burungnya. Dan Abraham masih belum mati kecuali telah dadanya terbelah dan jantungnya terkeluar. Baru dia mati. Melawat dia jatuh pun nak melawat ya. Melawat. Bukan dia nak takut kepada. Ada. Dia hancur dia kau. Dia ada cerita dengan kabar cerita sebelum kabar jahiliyah patung dua patung hak manusia berzina. Tak dua satu pasang itu berzina dengan PKB. Maka Allah sumpahkan dia jadi batu. Jadi batu. Jadi mula-mula orang Arabnya berucap batu. Orang-orangnya mengucap. Apabila zaman hukum masuk berhala tu, hukum dia orang main dekat berhala. Dan berhala tu dia dipanggil Nufail. Tanah dan Nufail kan. Tengok jatuh. Mana ada zaman dulu lagi tu yang jaga. Orang tak lupa dulu. Tapi orang Arab ramai, 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 ramai. Jiwa ibadah pelik-pelik juga. Di kawasan kapa. Apa lah ni? Murah. Orang yang curi gali-gali buat umroh buat haji dia nak duit-duit kat tau dia dia tak rasa nipu biasa nipu biasa orang yang jadi dia ada nak sambung lagi habis dah cerita ni ada sikit lagi sejarah Yaman negara Yaman ni bila matinya Abraham maka anak dia pun ambil alih. Nama anaknya adalah Maksum, Yaksum. Yaksum ni jadi raja, gantinya ayah dia. Dan saudara Yaksum ni ada saudara dia. Ada adik dia nama Masruk bin Abraham. Lepas Yaksum nanya Masruk nama dia. Kemudian seorang anak namanya Sa'id Ibnu Yazid Al-Imran Ibnu Yari pergi dengan bertemu dengan Raja Kisra. Tadi Raja Persia, Israq Persia, Persia yang meminta bantuan kepadanya untuk menghadapi tentera Habsyah. Mana tentera Habsyah? Asalnya anak Abraham itu pada Habsyah. Jadi Israq pun setuju atas bantuan, maka berlakulah peperangan antara Sa'ib dan anaknya Abraham. Maka benarlah Sa'ib. Jadi selepas kejadian itu maka Allah mengembalikan kerajaan Yaman daripada orang Habsyah itu kepada orang-orang Arab.
Pasti sejarah yang nyampe itu kembali di mentor ke oleh anak. Mer, asyik. Nanya gitu. Nadasi itu namu rajut atau Nadasi namu yang nadar bagi rajut oleh panggil Nadasi. Ya okey, ada yang arah ini panjang gelar ni. Asal namu yang Nagus, Nagus. Oh Nagus asal namu Nadasi. Riwayat itu nama Nabi itu ada juga oleh di dakwah ke Nadasi itu. Kalau ya sih itu, kalau Nabi atau Nabi atau surat itu kan Najron. Najron itu Najron Najasyi kata Habib dakwah masuk. Najron itu tak ada dengan Najasyi. Apa hijrah hijrah pertama? Hijrah pertama. Jadi panjang umurnya kan dari mana? Ada gelar itu, gelar yang aja sekopir apa tu? Satu orang dua orang tiga orang empat. Lagi itu masih dia tu, lagi itu kaji, nama asal dia, kemudian apa lah, kemudian nama dia, nama si asal, nama berang, nama si ada orang tuan, itu lah, per, jadi insyaallah kalau menurut per, kita bersambung.